Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asraf anbiya wal mursalin wa tabi'an tabi'ina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al akhyai minun wa mal amwat. Alhamdulillah nih, segala Allah yang memberikan segala karunia kita masih pagi hari ini. Selamatan fi hadzal yaum, untuk terus berusaha agar kita mempunyai fasilitas pelatih sendiri atau lingkungan atau fasilitas dalam bentuk setiap antar lingkungan dan sampai tingkat antar provinsi. Apa mungkin ya pembangunan merata seperti ini? Apa mungkin ya kemajuan seperti ini? Dan apa juga mungkin kekacauan dalam bentuk akhlak, perilaku atau juga tatanan? Apa bedanya akhlak dengan perilaku? Kalau akhlak berakidah ya, tentunya ada azas fundament ya, agama dalam sendiri adalah Islam. Umumnya tergantung dengan kalimat katub muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Berbeda dengan perilaku, perilaku bisa berkatakanlah di sini sebuah tatanan atau suatu tempat atau wadah akan menjadikan suatu perkara yang disebut tatanan bangsa bernegara. Itu perilaku ya. Berbeda dengan kita bicara akhlak yang berakidahkan tentunya. Apakah disebut perilaku itu akhlak? Oh, tidak juga, tapi dengan kata lain adab iya, tata cara betul. Adab perilaku, perilaku adab. Ketika akhlak berarti berasaskan akidah. Dalam hal ini saya pribadi dan teman-teman muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, berakidahkan ahli Islam wal jama'atu dari zaman Rasulullah tabi'in wa tabi'ina sampailah sekarang illa yaumiddin, kecuali sampailah nanti di dunia dan di akhirat untuk kebaikan agama Islam. Khususnya saya pribadi, silakan anda-anda beragama lain, kami berserta muslimin wal muslimat tetaplah beragama dengan keyakinan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.